بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله wa ahdahu la sariqalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasannya sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan salah satu nikmat kehidupan. Bagaimana kita mensyukurinya? Tentu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pembelajaran kita hari ini masuk pada bab baru. Ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang teks prosedur. Sudah mengenal apa itu teks prosedur, kemudian jenis-jenis dari teks prosedur, ciri dari teks prosedur, bagaimana menyimpulkan teks prosedur, struktur teks prosedur, struktur di setiap teksnya, baik itu berdasarkan jen, struktur berdasarkan jenis maupun struktur uh, umumnya kemudian kita juga telah membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur dan yang terakhir minggu sebelum kita liburan yang cukup panjang hampir seminggu ya hampir Sebelum itu kita telah membahas bagaimana cara membuat teks prosedur Dan tugas-tugasnya Ana sudah minta kepada Ananda sekalian untuk mengumpulkannya kepada Ana Afwan, apabila tugas itu masih ada yang belum Ana baca begitu Atau belum Ana read Karena Allah Ana sebelumnya mengalami sakit begitu Sehingga Ana memeriksanya secara perlan, perlahan begitu Satu persatu tapi pasti akan anak periksa. Jadi jangan khawatir. Tugas-tugas kalau ada tetap dikumpulkan sebagaimana mestinya, begitu ya. Baik. Dalam proses pembuatan teks prosedur itu memang terbilang mudah begitu ya. Karena teks prosedur itu layaknya kita melakukan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana kita menuliskannya dalam sebuah teks? Nah, untuk kualitasnya baik atau tidaknya tentunya karena kebiasaan kita menulis begitu. Karena kita sudah terbiasa menulis, tentunya kualitas tulisan kita akan menjadi lebih bagus. Nah, kebiasaan menulis juga itu tetap dibarengi dengan kualitas kita dalam membaca jadi kebiasaan kita terus sering membaca melakukan literasi itu juga mendukung hasil tulisan kita menjadi lebih baik Taib. kali ini di bab keempat kita akan membahas tentang laporan hasil observasi nah sebelum kita masuk uh, atau membahas tentang laporan hasil observasi lebih dalam gitu maka tentunya akan lebih baik apabila kita mengenal terlebih dahulu apa itu laporan hasil observasi karena berdasarkan pepatah ya tak kenal maka tak sayang jadi kita harus mengenal dulu, baru kita bisa menuju tahapan-tahapan berikutnya hingga menjadi menyayanginya. Kita harus mengenal, e, misal ada produk begitu, produk tas. Kita harus kenal dulu terhadap tas tersebut. Oh, ini tasnya mereknya A. Kualitasnya begini, fiturnya ini, nah, sehingga kita baru bisa menyayangi tas tersebut, bisa kita jaga dia dengan baik begitu. Jadi begitu juga berlaku juga terhadap segala hal begitu. Maka kita harus mengenalnya, mengenal apa itu laporan hasil observasi tentunya di bahasan teks yang di bab empat ini. Nah apa itu laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi sering disingkat dengan LHO Perlu anda ingatkan kembali Laporan hasil observasi disering disingkat sebutannya dengan LHO Orang lebih sering menyebutkannya LHO dibandingkan orang menyebutkan laporan hasil observasi Hah? Nah apa itu LHO? Lho atau laporan hasil observasi itu merupakan sebuah teks yang memberikan informasi hasil penelitian. Yang menjelaskan buat di sini ya. Ah, adalah begitu ya. Nih, laporan hasil observasi adalah sebuah teks begitu ya sebuah teks yang memberikan wah kok gini ya memberikan informasi hasil penelitian yang menjelaskan tentang suatu objek begitu ya suatu objek atau situasi dengan rinci dari sudut pandang keilmuan yang berisi fakta-fakta yang telah dibuktikan ya secara ilmiah serta dibuat secara sistematis. Nah, ini adalah pengertian dari teks LHO cukup panjang memang ya. Panjang, nah, laporan hasil observasi ini begitu ya. Eh, dia itu memberikan informasi dari hasil penelitian. Penelitian itu tidak harus eh, sesuatu yang sulit. Ketika kita melihat suatu benda, kemudian kita lihat secara seksama, secara teliti maka itu kita sudah melakukan observasi terhadap benda tersebut akan tetapi observasi itu hanya akan menjadi sekedar observasi saja apabila kita tidak memerinci observasi tersebut secara rinci berdasarkan sudut pandang keilmuan kemudian berisi fakta-fakta kemudian dibuktikan secara ilmiah apa yang kita amati dengan seksama tersebut Kemudian kita buat secara sistematis berdasarkan struktur yang ada. Ya, anak kira tentang observasi ananda semua pahami. Jadi kira-kira itu secara garis besarnya begitu. Televisi rusak, kemudian antum lihat televisinya, kenapa dia rusak? Nah, kemudian antum teliti nih apa penyebab-penyebab dia rusak? Oh, mungkin terkena petir. Mungkin arus pendek. Mungkin terbakar atau mungkin karena sudah tua begitu. Kemudian kalian cari solusinya. Ingat, solusinya kalau dia penelitian maka antum yang cari solusinya sendiri, bukan langsung bawa ke servis TV, ya. Jadi antum yang cari diselesaikan solusinya berdasarkan fakta-fakta kemudian dibuktikan secara ilmiah disusun hasilnya begitu ya begitulah kira-kira nanti akan lebih jelas apabila sudah e, mempelajarinya lebih dalam lagi taib akan kita lanjutkan di halaman 121 ya bab 4 itu ya di sini disebutkan, pernahkah kamu mendengar atau membaca teks laporan hasil observasi? Jawabannya di sini tentu kamu pernah melihat acara jendela pengetahuan, film dokumenter tentang flora, fauna yang menjelaskan dari sisi pengetahuan. Ada ya eh, National Geographic begitu yang kalau di Trans7 ada dulu ya zaman dulu sekarang anak tidak tahu di Trans7 itu televisi ada dunia laut kalau nggak salah nah ya e, atau pernah nggak kamu baca tentang rincian suatu objek dari sisi ilmiah misalnya komodo begitu ya bagaimana komodo itu secara ilmiah apa perincian perinciannya kemudian harimau sumatera misalnya begitu teks laporan hasil observasi dapat ditemukan di buku pengetahuan buk, atau buku ilmu ilmiah populer Ada buku pengetahuan tentang anggrek, jadi di sini dijabarkan semuanya berkenaan dengan anggrek. Nah, inilah dia observasi hasilnya, hasil observasinya. Kemudian ada pantai dan kehidupannya, maka di sini ada observasi tentang hewan-hewan di pantai. Nah. Permasalahannya sekarang, kita sebelumnya kan, kita juga setelah belajar teks deskripsi. Nah, observasi ini hampir sama, tapi berbeda gitu ya. Kalau kita ngomongin pantai tadi, pantai itu bisa dibuat menjadi teks deskripsi ya, dan bentuknya juga bisa diubah menjadi teks hasil observasi gitu ya. Kalau di bab satu kan, kita telah belajar ya tentang pantai, bagaimana cara menulis teks deskripsi gitu, berkenaan dengan... Uh, keindahan dari pantai senggigi ya kemudian diuraikan sehingga orang terhibur dan ingin mengunjungi dari pantai tersebut nah itulah dia teks deskripsi begitu nah kalau dia teks hasil observasi beda nah pantai akan dikaji secara ilmiah beda dengan sudut nggak sesuai dengan sudut pandang kita lagi gitu nah tentang pantai senggigi misalnya pantai itu nanti akan dijabarkan Pemaparannya tentang pengertian pantai itu apa, jenis-jenis pantai apa, manfaat pantai bagi kehidupan itu bagaimana, eh, kehidupan eh, yang ada di pantai itu apa saja, ya mungkin penjelasannya nanti lebih dalam tentang flora dan faunanya, hewan-hewan yang ada di situ, kemudian nanti bagaimana pengelolaan pantainya, kemudian bisa juga terhadap... Terumbu karangnya dan lain sebagainya jadi lebih bersifat ilmiah. Kalau teks deskripsi kan berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Jadi, teks deskripsi dengan LHU itu hampir sama, akan tetapi memiliki perbedaan bahwasanya teks deskripsi itu berdasarkan sudut pandang kita sendiri, sedangkan teks hasil observasi itu berdasarkan sudut pandang ilmiah. Anak kira. Dari sini semakin jelas apa itu teks hasil observasi. Nah, sebelum mempelajari teks laporan hasil observasi renungkan puisi berikut. Nah, ini ada sebuah puisi begitu ya. Ilmu-mu, kata mu ini berarti ditujukan kepada Tuhan. Allah gitu ya, karena M-nya besar, kepadamu. Harus seperti itu ya, kalau misalnya dalam kaidah kebahasaan kalau menunjuk katamu kepadamu itu untuk Allah begitu maka M-nya harus besar. Kusaksikan ilmumu terbentang di angkasa tak terbatas. Kurasakan ilmumu terpatri di dalam diri. Ilmumu tertebar di lautan luas. Ilmumu terburai pada tumbuhan dan hewan di bumi. Kusibak lautan ilmumu. Semakin ku tertunduk dalam kebesaranmu. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi dan penjelasan tentang teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, tentunya ini berkenaan dengan eh, bagaima, eh bagaimana bagaimana kehidupan di dunia ya, ini, pertumbuhan hewan itu flora dan faunanya begitu ya. Apa-apa saja yang harus kita ketahui tentang eh, ciptaan ya Allah ini begitu, ya, berdasarkan itu. Maka dari puisi ini ke Kekuasaannya nah, Allah terhadap e, ciptaannya itu membuat kita bisa penasaran. Nah, rasa penasaran itulah yang membuat terbentuknya sebuah penelitian dan penelitian itu dapat dijadikan sebuah teks laporan hasil observasi. Taib. Nah, mengidentifikasi teks hasil observasi. Nah. Nah mengenal itu pasti kita harus mengidentifikasi dari teks laporan hasil observasi. Yang perlu kita ketahui dari identifikasi eh, awalnya maka kita harus mengetahui apa ciri dari teks laporan hasil observasi atau LHO. Ada percakapan di sini. Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? dijawab. Ah, kemudian ini perlu dijawab. Dari pertanyaan ini, antum bisa melakukan sebuah penelitian apa kandungan dan nutri kandungan nutrisi pada madu. Jadilah dia sebuah laporan hasil observasi. Begitu halnya dengan yang lainnya. Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Setelah antum tuliskan maka terbentuklah sebuah laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Kemudian di mana habitat kunang-kunang? Maka antum maka menjelaskan tentang kunang-kunang secara ilmiah. Apa itu impedu? Nah, dari empat pertanyaan ini maka bisalah terbentuk sebuah laporan hasil observasi. Akan tetapi bisa juga dia hanya terbentuk sebagai sebuah teks deskripsi apabila Antum melihatnya berdasarkan sudut pandang pribadi Bukan sudut pandang ilmiah Paham ya? Maka untuk itu Ana akan beritahukan ada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi Ciri yang pertama Ciri yang pertama yaitu sistematis Nah, sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian harus memiliki sifat sistematis secara urut agar pengetahuan atau informasi yang diberikan kemudian diperoleh oleh pembaca itu benar-benar kompleks, dan orang itu tidak akan e, salah paham terhadap informasi yang kita berikan. Maka, harus sistematis. Sistematis itu apa? Anak sudah sebutkan sistematis itu adalah berurutan. Terus kalau sistem kan berurutan ya, nah, sebuah sistem bergerak harus secara berurutan. Tidak boleh meninggalkan yang lainnya dan melakukan yang lainnya. Jadi harus berurutan dan semuanya harus terlaksana. Itu yang disebut dengan Sistematis Kemudian menjelaskan Dari sudut pandang Ilmiah Nah menjelaskan dari sudut pandang Ilmiah Karena sudah sebutkan tadi Bahwasannya Teks LHO ini Perbedaannya hanya terletak pada kalau dia deskripsi maka dia sudut pandang pribadi. Kalau LHO maka berdasarkan sudut pandang ilmiah. Kemudian yang ketiga membahas uh, ilmu suatu objek. Nah, jadi kita akan membahas ilmu dari objek tertentu. Kalau di deskripsi dulu jeruk, maka jeruk itu apa enak apa enggak rasanya begitu ya. E, di mana belinya begitu. Jeruknya warnanya apa gitu, bentuknya bulat misalnya. Rasanya manis, kalau masih hijau rasanya asam. Itu sudut pandang ilmiah yang kita bisa rasakan, eh sudut pandang pribadi yang bisa kita rasakan, kita lihat, kemudian kita raba. Secara langsung, nah kalau membahasnya eh, objek tersebut si jeruk itu berdasarkan sudut pandang ilmu Maka kita akan bicara tentang nutrisi si jeruk Kandungan vitamin C nya berapa eh, dalam per 100 gramnya Kalorinya ada tidak, ada tidak bahayanya Kalau memakannya terlalu banyak, kenapa dia berbahaya karena dia mengandung asam sitrat dan asam malat misalnya begitu. Jadi dibahasnya berdasarkan sudut pandang keilmuan atau sudut pandang ya biar mudahnya sudut pandang ipanya lah begitu, sains begitu. Taib. Yang berikutnya merinci bagian-bagian suatu objek sama seperti deskripsi merinci bagian-bagian suatu objek. Yip. Yang kelima, disusun dengan bahasa baku. Ya. Terus jelas dan mudah dipahami. Begitu ya Nah ini adalah ciri-ciri dari teks LHO Ada lima cirinya Setidaknya ada lima ya, Secara umumnya Bisa jadi lebih banyak Begitu ya tapi ini adalah gambaran umum tentang teks LHO. Ciri-cirinya secara umum terdiri dari lima bagian. Baik. Kita lanjutkan. Untuk melihat laporan hasil observasi tersebut lebih jelasnya kita akan melihat teks. Teks pertama yaitu hutan bakau. Tadi gambarnya pertama sudah ada nampak ya hutan bakau. Nah inilah dia hutan bakau. Kalau Antum melihat hutan bakau, Antum deskripsikan. Mungkin hutan bakau antum mendeskripsikannya. Kalau dia teks deskripsi, maka yang antum lihat, hutan bakau itu menyeramkan. Bisa jadi ada buayanya, nah, ee, daunnya hijau, hutan bakau e, ba, a, terdapat akar-akar nah, observasi secara langsung. Nah, tapi kalau dia laporan bentuk laporan, maka bentuknya ilmiah. Seperti ini, dia contohnya Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau di Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai, sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai, tepatnya hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri khas: hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau persapan Ya, peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan CO2 atau karbon dioksida di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencarian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Ini sumbernya pengenalan ekosistem bakau.com. Nah, dari teks ini kita bisa melihat bahwa saya, pembahasan hutan bakau yang disajikan itu secara ilmiah, ya tidak ada sudut pandang penulis bahwa saya hutan bakau menyeramkan kau deskripsi kan bebas ya hutan bakau bisa menyeramkan dan lebih pada uh, hutan bakau di mana yang antum lihat misalnya hutan bakau yang ada di langsa begitu hutan bakau yang ada di mana di pinggir-pinggir pantai yang ada di sanalah anda tidak tahu ya uh, jadi maka deskripsinya itu berdasarkan sudut pandang antum. Kalau teks deskripsi, nah, kalau teks LHO, maka dia dibahasnya berdasarkan sudut pandang ilmiah. Bahas tentang sungai juga begitu. Kalau des, teks deskripsi, maka sudut pandang pribadi, bagaimana sungainya indah atau tidak. Kalau das, berdasarkan sudut pandang ilmiah, maka bagaimana apa manfaat sungai, bagaimana merawat sungai, apa itu sungai, pencemaran sungai dan lain sebagainya. Itu sudut pandang ilmiah. Karena kan antum mengobservasinya, antum buat laporannya maka harus secara ilmiah. Tayib. Nah, Itulah pembahasan kita tentang pengenalan terhadap teks laporan hasil observasi. Maka Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mengenal tentang teks LHO dan kita sudah mengenal teks LHO dari teks hutan bakau dan tentunya pembelajaran tidak uh, serta merta dapat antum pahami langsung, ya, maka perlulah antum semuanya untuk uh, mengulang atau kalau tidak cukup paketnya untuk mengulangi melalui video maka dibaca bacalah bukunya yang ada di rumah kalau tidak ada bukunya maka bisa di download bukunya di internet di bukupaket.com baik mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik dan akhiri dengan astagfirullahalazim